Jadi jangan diam. Ada tiga. Nanti di bosnya pun perlu kasih. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Baru saja kurang lebih pukul 13.30 tadi terjadi penembakan yang dilakukan oleh salah satu pelaku curanmor kepada anggota Polres Kota Depok atas nama Aibda Dwi Susanto. Kronologisnya adalah ketika yang bersangkutan yang mempunyai kring di wilayah sini, wilayah Cimanggis dan sekitarnya, melakukan patroli, kemudian mendapatkan atau melihat satu sepeda motor dengan dua penumpang yang mencurigakan. Kemudian yang bersangkutan mengikuti. Kenapa yang bersangkutan mengikuti? Karena sudah hampir kurang lebih dalam 3 bulan terakhir sudah ada sekitar 12 TKP di sini, TKP curanmor. Lalu ada 3 TKP curanmor yang disertai penembakan. Kemudian yang bersangkutan mengikuti sendiri, seorang diri sambil menghubungi teman-temannya yang ada di Polres Depok maupun yang ada di Polsek Cimanggis. Lalu alhamdulillah begitu yang bersangkutan melihat pelaku ini berhenti, salah satu dari pelaku ini kemudian melakukan kegiatan atau melakukan kejahatannya, berhasil membawa kabur salah satu motor milik warga, motor Beat, Honda Beat. Setelah dibawa kabur, lalu Aibda Dwi ini tambah yakin bahwa memang ini pelakunya. Lalu dikejar satu pelaku yang lain. Kejar-kejaran, pelaku mengeluarkan tembakan. Ya, mengeluarkan tembakan, terjadinya tembak-tembakan. Anggota kita kena di lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Saat ini sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Keramat Jati. Kita doakan bersama, mudah-mudahan tidak ada yang serius. Karena kemungkinan hanya mengenai tulang ototnya.